Octavian Usmaniani akan lakukan tendangan. Ada 4-5 pemain Indonesia di kotak penalti Turkmenistan. Sudah dilakukan. Titus! Oh! Masuk! Titus Bonai! Luar biasa pemirsa! Titus Bonai begitu cermat menerima tendangan dari Octavian Usmaniani. Bergemuruh. Gelora. Sriwijaya Jakabaring. 1-0. Indonesia mengungguli sementara Turkmenistan. Luar biasa Bung Levi, kita saksikan. Betul sekali Bung. Sebuah teknik yang sangat baik diperlihatkan oleh Titus Bonai. Walaupun memang membentur tubuh dari salah satu pemain Turkmenistan, tapi jelas sekali insting dan keterampilan dari pemain berumur 21 tahun ini. Ya, sebuah tendangan bebas akan dilakukan oleh Turkmenistan. Posisi yang sangat ideal untuk bisa mencetak gol, Bung Levi, juga pemirsa. Semoga saja tidak berhasil. Aduh, menyakitkan. Antisipasi yang tidak sempurna dari pagar betis Indonesia, Bung Levi. Ya, betul sekali, Bung. Sebuah kejadian dilakukan oleh Amanov Arslan Meret, sang kapten yang juga menjadi pilar utama dari tim nasional Uzbekistan di Asian Games. Sebuah peluang dan masuk. Masuk Bung Levi, Bolian Alexander mencetak gol bagi Turkmenistan. Sangat awal baik. Menit ke-80. Dilakukan dari sebuah upaya yang baik tadi, kerjasama yang baik antara pemain-pemain Turkmenistan. 1-2 sekarang kedudukan. Serangan-serangan Turkmenistan. Masih kotak penalti Indonesia. Tendangan langsung. Masuk. 1-3. Sebuah keputusan yang sangat baik dari Fahid. Luar biasa Bung Levi, bagaimana skill individu ditunjukkan oleh pemain Turkmenistan. Sangat jeli Bung, melihat peluang, menerima bola.